Pagi brother and sister. Cerah bro, segar. Di pagi yang cerah ini gua berkesempatan untuk menjajal Pokarini Dekisa. Gua dipinjemin sama Mas Ilham Trentino Bike Shop. Thank you udah dipinjemin si Pokarini Dekisa ini. Bro, ada yang unik dari Pokarini Dekisa ini. Ini uniknya apa? Coba lihat. Dia punya dua baterai. Di top tube dan di down tube. Jadi buat lo yang suka adventure dengan jarak yang lumayan jauh, ini pilihan yang tepat, bro. Bayangin dua baterai. Nah sekarang kita lihat kapasitasnya ya per satu baterai. Ini itu berapa? Jadi sebelum kita lihat spek yang lain, kita lihat dulu baterainya. Karena ini yang spesial dari si Dekisa yang satu ini nih. Kayaknya baru Dekisa ini deh yang bikin dua baterai sekaligus ya. Hmm. 36 volt, 13,8 ampere atau 497 watt hour. Artinya ini kalau dua buah hampir 1000 watt hour atau 26 lebih ampere. Nah, bayangin ya. Dengan satu baterai aja ini range-nya sudah lumayan jauh karena dia si mesinnya Pokarini ini kan pakai Polini itu 36 volt. Itu lumayan irit dan bisa range jauh sekali. Nah, ini bayangin dua baterai sekaligus di dalam satu sepeda ini. Lu bisa main di atas 150 km. Range-nya. Ya, kita pasang dulu ya. Oke, nah lock. Oke. Untuk yang lainnya sama, bro. Power di sini, lihat ini level bar untuk baterai. Nah, ini 5 bar. Ini dia 2 nih. Jadi dia tidak langsung ini, bro. Berarti kita mau pakai baterai mana? Misalnya yang atas. Ini lihat nih. 93%. Ini kita nyalain yang bawah. Nah, nongol. Nah, lihat. Yang bawah, ini yang bawah tadi sebelah kanan, yang atas yang sebelah kiri. Yang atas sudah terpakai 7%, tinggal 93, yang bawah masih 100%, bro. Untuk si kokpit ini apa? Si control panel sama ya. Enggak beda dengan Pokarini yang lain. Nah, terus kita lihat spek yang lain ini kayaknya beberapa sudah di upgrade sama mobil hub. Kita lihat dari rim dulu deh. Rimnya ini pakai formula Linea Weber, ini kayaknya 50 mm lebih mungkin, ini lumayan lebar nih, lebar sekali. Formula Linea 4 ini Italia juga. Terus ban pakai Pirelli Scorpion Italia juga, bro. Hubnya pakai sama ini, formula Linea juga, sudah wheel setnya ya temennya. Terus driver pakai SRAM, NX. Nah, untuk si mesinnya sendiri dia pakai Polini MX Plus. Ini MX Plus itu kalau nggak salah yang torsinya agak gede ya, 95 Newton kalau nggak salah.
Ya, kalau yang 75 itu kan yang APD 3 plus, ini MX plus nih. Ini yang agak lebih besar torsinya. Italiano Formula Cura handlebar pakai rental fabrikat bar, sama ini sama stemnya. Lanjut ke fork lagi-lagi formula Selva. Ini lagi-lagi nih lo Italiano, jadi mayoritas komponen di sepeda ini pakai part buatan Italia, kecuali ini ya, rental sama drive train tadi pakai SRAM. Selebihnya Itali, ini juga sama, ini kuasar, ini Itali. Si ini apa ini kan, makanya Itali juga nih ya, apa si glover seat postnya ya. Itali. Oh sama ini, ini masih pakai RockShox. Jadi ada beberapa tadi yang non Itali tadi, RockShox, apa sih RearShox, drivetrain, sama handlebar dan stem, sisanya Italia semuanya. Sampai bar, sorrynya, nama si rotornya kelihatan. Oh, formula juga, Bro. Logonya logo formula ini. Nih, formula nih. Iya. Formula juga. Keren. Jadi benar-benar cita rasa negeri pizza Italiano. Paling benar Rosila. Tahu kan? Ya, Bro. Kalau enggak salah. Gue lupa. Harganya ini 140 ya, kalau enggak salah ya. Sekitar 140. Tapi rasanya worth it lah. Satu IMTB buatan Italia yang membawa dua baterai sekaligus. Nah, apalagi ya? Ini lucu loh. Ini setelan blok ininya, kompresinya. Di dalam satu ini nih, ini ada. Nah, ini buat lock, buat open. Ini buat apa ya? Ini kompresinya di sini. Ini ada 3 panel pengaturan di dalam satu kepala fork ini. Nah, ini buat springnya nih, ngatur spring. Buka atau membuka spring nih kayaknya nih. Iya, buat preload. Kalau untuk angin stop sama di bawah nih, kalau buat isi angin. Cakep bro. Asli, metal ini. Metal. Nah, kali ini gue lagi mau ngejajal si Dekisa ini di Cihidung Bike Park. Jadi itu bro, kita review spek formula di Pokar ini, Dekisa ini yang dibekali dua baterai sekaligus, motor Polini FX, dan sebagian besar partnya buatan Italia.
katanya nasionalismenya tinggi nih si Om Ilham ini, dia pengen Itali semuanya, bentar lagi juga pilih ganti semua. Nah gitu bro ya, nanti untuk review gimana riding feel dan lain-lainnya gua akan apa namanya, akan tayangkan di video lainnya bro. Oke, jadi sekian aja untuk ya, apa namanya, bike check kali ini. Tetap ikuti Bike TV ID, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, share, dan nyalakan tombol lonceng brother. Oke, sampai jumpa.